Yo. Assalamualaikum. Goblok. Tong gitu. Enggak boleh. Kapano mau kemana, Kapano? Hah? Kapano mau kemana? Mau cak-cak jalan. Cari duit ya. BU ya. Hah? BU ya. Iya, lagi butuh duit jadi konten. Eh, kunci motor aja mana? Oh iya. Udah. Ya. Ngomong masuk ke sini ngapain sih? Nggak mampir unggul. Iya, Nyak. Nyak, yuk. Iya, Nyak, yuk. Din. Capera berpikir. Oke, sekarang gue mau... Aduh. Sekarang gue mau cek tempat-tempat motor-motor bagus nih. Ini gue mau ke si Martin dan Summer Garage, mungkin kalian juga tahu ya. Tunggu gue nyala dulu. Oke. Sekarang gue mau ke Summer Garage dan di situ banyak motor. Motor jualin. Jadi kalian yang mau butuh motor, moge-moge ada di sana. Mungkin cukup lah ya. Kurang bawa kayaknya. Oke. Ditutup gak ya? Oh, ditutup. Kita muter dulu. So, gue udah lama banget ya. Gak konten 2 seminggu lebih. Alhamdulillah. Seminggu lebih gak konten. Udah deh. Baik. Dan rasanya sebenarnya gue tunggu mood gue dulu untuk konsep. Sebenarnya ide tuh banyak banget ya, idenya tuh banyak banget gitu, tapi gue nggak ada mood untuk konten apa untuk melakukannya gitu. Tapi banyak yang nanyain gitu kan, banyak yang nanyain kenapa jarang konten. Sebenarnya ya inilah alasannya gue nggak jarang konten, nunggu mood gue untuk menjalankan konten gitu. Dan mungkin banyak yang bertanya gitu, kenapa why Squad Bobber nggak jalan lagi gue, karena gue udah dibubarin aja. So untuk gue live apa segalanya, kalian nggak usah bertanya lagi karena kita sudah bubar, dibubarkan oleh saya. Oke. Dan gue juga apa, ini alasannya bukan kita berantem atau gimana gitu ya. Sebenarnya alasannya simple doang, kita nggak emang udah tidak bersatu lagi dan jarang main bareng juga, jadi ya sudahlah dibubarkan. Oke. Okay? Jadi untuk yang bertanya-tanya, tolong jangan nanya lagi. Nonton aja YouTube gue. Oke. Okay. So, nah sekarang gue mau ke Mega si Martin nih, dan dia tuh jualan moge dan moge-moge aja banyak. Ini gue motor gue belum beres ya. Jadi gue pakai NMAX. Oke, okay. Ini lumayan dekat juga sih tempatnya. Pet. Waduh, hijau deh. Ngeng. Go. Ospos. Super pikir darimu. Nah, tempatnya si Martin itu dekat nih. Oke. Okay. Ada yang tahu nih? Tadi gue lihat ada RC, ada CBR. Cuma bengkelnya juga bagus-bagus juga nih. Jadi bengkelnya baru di renov, gue suruh kesana. Dari minggu kemarin gue disuruh kesana dan ternyata baru sekarang ada waktunya kesana. Bukan ada waktunya sih, baru mood gue kesana gitu. Untung deket ya. Dan by the way, gue kemarin ada idenya banyak banget, dan idenya itu
ada seorang, jadi teman gue punya anak, dan anaknya tuh umur 23 tahun lah ya, 23 tahun, dan dia tuh punya talenta gitu, dan gue juga apa ngebantu untuk dia yang bangun YouTube, tapi dia juga udah, sebelumnya udah nge-YouTube dan suaranya juga luar biasa. Kemarin sama gue mau di-vlogin tapi dia lagi sakit ya, sorry. Tapi untuk minggu depan ada ya kayaknya ya. Wow. Nih kalau di jalan tuh kalau ketemu pasir tuh paling takut gue daripada hujan. Kalau hujan masih nempel, kalau pasir udah kepleset pasti. Apalagi lumpur lah, udah gila. Okay, sudah masuk. Tunggu gue lupa gangnya, lupa kompleknya nih. Ini bukan sih, coba. Nah kayaknya ini deh. Yes, gue ketemu kompleknya. Oke, jalan. Berpikir. Wow. Wah, Martin mana? Oh. Di sini, Pin. Tuh, banyak moge-moge di sini. Sidona. Kenalan. Nah ini banyak putar-putar. Ini ada Martin, halo Martin. Halo. Anjir. Ini mulus ke? Apsik. Dari mana, Nok? Sehat, alhamdulillah. Dari benih, mau ke Villar tadinya. Mau ke Villar. Ini apa? Polban. Ini ada limit motor limited edition GSX 1000. GSX S 1000 dan GSX 1000 versi rival yang pernah gue coba dan R6 juga. Kan ini dijual semua, yakin ya? Dijual semua. Jual yang ninja. Ninja semua, nanti tambah pasti itu. Dan ini dijual. Kalian yang mau nanya tinggal nanyakan ke Martin. Ini enak banget, Pak. Hmm? Iya. Yeah. Ya, eh. Eh, baru lihat sebenarnya. Baru lihat. Wih, mantap gini. Bodinya hampir sama, ya. Geng, ya. Geng, mantap ke. Nice. Nah ini ada GSX 1000S, ah? Enggak tuh ya. Ini paling enak motornya. Wah. Hah? Nah, lawannya Sugomi dari merek GSX ini adalah GSX S. Gitu. Kalau sih kan Sugomi, tapi ini paling enak juga. Gitu. Waduh, mantap. Gila. Hah? Untuk Lembang aja, jauh-jauh ting. Nah ini yang pernah gue coba dan ini tenaganya edan juga, tapi nggak jauh beda tenaga mah, torsinya gede ininya, torsinya lebih ringan, udah paling pol aja ini. Wah, dan aksesoris juga udah banyak loh, SC Project sama arasinya ini ya, arasinya, arasi lah.
Ini cuma ada dua di Indonesia? Yang 2016 asli, banyaknya 2014. Oh, banyaknya 2014. Oh, ini 2016. Satu lagi adanya di Jakarta di dealer Suzuki. Oh, dealer Suzuki. Ya, jadi display. Jadi di display. Wah, ini barang yang bagus untuk kalian. Nah, kalian-kalian yang butuh moge, nanya banyak yang nanyain butuh moge. Nah, ini adalah ada Summer Mart, Summer Garage. Oke. Okay. Nah, kalian yang butuh body CBR nih, kan dijual juga ini. Nah, 2012 ya? 2012 up. Full bodinya ya? Full. Full body atau yang udah karbon juga ada. Single seat. Cover aram. Agar karbonnya cuma yang nggak ada windshield ori, kalau ini windshield CBR 2018. Emang sama gitu? Beda. Oh, bedanya. Yang CBR 2012 agak lebar. Oke. Okay. Nah, untuk pemakai CBR di sini ada body tahun 2012 yang kalian membutuhkan body untuk balap. Oh, ini orinya? Ori. OM. Nah, ini untuk yang orinya ya. Untuk orinya yang kalian bodi-bodinya masih Cina, ini ada body orinya di sini. Kan biasanya banyak tuh yang pakai body Cina. Nah, ini ada body orinya nih, warna putih. Oke. Okay. Thank you semuanya. Oke, okay, Martin, thank you ya. Untuk review. Nah, inilah garasi Martin Summer Garage.